Hei pelayan, mana makananku? Cepat, aku sudah lapar ini. Jika tidak, akan kuhancurkan restoran ini. Iya pak, sebentar. Makanan bapak akan segera dihidangkan. Nah, ini selamat menikmati ya. Aku gak akan bayar, kalian kelamaan. Jangan gitu dong pak, kita bisa tekor nanti. Apa peduliku? Aku mau makan, apakah kau ingin berkelahi denganku? Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman, dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, Melobi dan Scobby akan membuat atau membuka restoran yang sangat-sangat mewah teman-teman. Lihat restoran kita yang sangat keren ini teman-teman. Tapi di sini Melobi dan Scobby akan coba bersaing teman-teman. Kalau biasanya kita akan bersatu menjadi tim, tapi sekarang kita akan bersaing siapakah yang akan menjadi bos terlebih dahulu. Bos restoran yang memiliki makanan terenak, yang termewah dan terkaya. Kita lihat saja teman-teman ya. Kalian pilih mana nih, tim Scobby atau tim Melobi? Silahkan kalian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan di like dulu teman-teman. Jadi restoran Scobby ada di sebelah kita teman-teman ya. Kita hanya sebelahan. Kamu di situ Scobby ya. Kita akan coba teman-teman membuat restoran yang paling keren. Di sini juga kita sudah memiliki chef. Hey chef, ayo cepat masak, buatkan aku makanan terlebih dahulu. Di sini restorannya kita belum terbuka teman-teman. Kita akan coba langsung open saja. Pasti akan langsung datang pelanggan-pelanggan setia kita. Kalian lihat loh. Kok ini telanjang? Kenapa ini nggak ada skinnya gitu kan? Aneh banget. Sepertinya dia orang gila teman-teman. Hey, keluar dari sini. Ada Om Deddy Kobusher teman-teman. Jadi dia akan memesan makanan. Pesan terlebih dahulu ya. Di sini ada yang lagi kocak. Hey, kalian orang-orang gila, keluar dari sini. Jangan kayak gitu dong pak, menggunakan pakaian setidaknya. Kita akan coba lihat dulu mereka memesan apa kira-kira teman-teman. Oh, kok banyak sekali catatannya. Kita akan coba ambil saja. Nah, dia sudah mulai memasak. Ayo cepat masak chef, jika tidak akan kupecat kau. Di sini kita akan memasak burger dan apa nih. Oke, di sini kita akan masak telur dulu teman-teman. Oke, kita tinggal biarin terbakar. Gak juga dong. Wow, ada pelanggan lagi, bentar dulu. Selamat datang. Nah, ini baru pelanggan yang normal teman-teman ya. Ini gak normal satu pelanggan kita nih. Oh, ternyata dia menggunakan baju. Enggak teman-teman. Aneh banget ya. Nah, di sini makanan kita sepertinya sudah jadi kalau berwarna hijau teman-teman. Kita akan coba mengantar. Oh, kita harus memasaknya dulu ya. Tapi kita di sini bisa langsung mengantarkannya. Satu burger sudah siap. Siapa nih yang pesan burger? Satu burger untukmu. Kita akan lompat saja teman-teman. Gak sopan banget. Satu burger untukmu lagi. Oh, bukan burger nih. Dia pesan apa nih teman-teman? Oh, ini pasta teman-teman. Kalau nggak salah sih. Kalau salah silakan kalian komen saja di bawah teman-teman ya. Satu burger. Oh, ternyata di sini burgermu. Satu burger lagi. Ini untukmu. Terima kasih. Dan sekarang kita akan melayani. Halo pak, bapak pesan apa nih pak? Aku memesan ini. Oke, satu pesanan bapak akan segera aku masak. Ternyata bapak tadi memesan pizza teman-teman. Scobby gimana keadaannya ya? Apakah restorannya juga rame teman-teman? Kita tidak boleh kalah nih dari Scobby. Pokoknya kalian harus komen di bawah, kami adalah tim Melobi. Jangan sampai kita dikalahkan oleh si Wortel Gaming itu teman-teman. Nah, di sini masakannya sudah selesai. Hei, bayar dulu. Ya, nggak bayar kayaknya. Oh, sudah bayar ternyata teman-teman. Kirain dia main pergi-pergi aja nggak bayar gitu kan. Laporin polisi juga nanti. Oh, kita harus cuci piring juga. Seharusnya dia yang cuci piring, kenapa kita teman-teman. Nah, kita ambil dulu uangnya. Kita cuci piring. Kita akan ambil makanannya teman-teman. Nah, satu pizza untukmu. Ini satu pizzanya. Dan ini satu, apa ini, sandwich untukmu. Oh, kita dapat uang teman-teman. Yeay. Kita akan segera kaya raya nih. Nah, rame banget teman-teman. Bentar dulu ya. Oke, ini kenapa ya ampun. Ada-ada saja. Sepertinya gamenya ngebug teman-teman. Astaga, kenapa seperti ini sih? Nek, ayolah Nek, jangan kayak gitu. Waduh, untung saja ini game teman-teman, bukan di dunia nyata ya. Kita lihat mereka akan pesan apa nih. Ayo, kalian berdua pesan apa? Kita tidak akan melihat mereka teman-teman ya. Nah, kita masak dulu. Ayo, chef, kamu gak usah kesana kemari.
dimasak dulu, Chef. Kamu harus di dapur aja gitu kan. Kamu gak ada kepentingan untuk keluar dari situ. Kita akan coba melayaninya. Nah, terima kasih. Kita cuci piringnya dulu. Dan satu piring lagi dengan uang. Di sini kita uangnya berapa? Oh, uang kita sudah 159, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba melayani. Mungkin kita akan membeli Chef dulu kayaknya ya. Daripada kita beli perabotan, teman-teman. Soalnya kita sudah kewalahan dengan begitu banyaknya pelanggan-pelanggan setia kita. Di sini harga, oh ini 100 sudah cukup. Kita akan beli David. Ini waiternya, teman-teman ya. Jadi dia akan melayani tamu-tamu. Kamu kerjanya yang benar. Kalau nggak aku pecat kamu. Siap bos, siap. Jangan pecat aku. Aku memiliki 5 anak dan 1 istri yang harus ku nafkahi setiap hari. Oke, oke, oke. Siap. Ini lagi kita akan mencatat pesanannya. Dan kita catat di sini, teman-teman. Kita akan memasak, oh telur kita, teman-teman ya. Sudah masak. Kita menunggu. Ayo, ayo, ayo. Nih, telurnya ada di mana? Kenapa hanya api yang menyala seperti ini? Hei, kamu masak apa yang benar dong? Kita masak apa nih, teman-teman? Bodoh amat ya. Oh, ternyata ada di bawah, teman-teman. Di bawah pun kosong juga. Nggak ada apa-apa gitu kan. Nah, kita sudah jadi bos, teman-teman. Jadi santuy-santuy gitu kan. Di sini kita akan coba pergi ke shop, teman-teman. Kita akan coba lihat perabotan-perabotan apa lagi. Oh, di sini ada tempat untuk mencuci tangan gitu, teman-teman. Di sini juga ada yang lebih besar. Ini pasti sangat keren sekali. Dan bisakah episode kalian bisa menyentuh 5.000 like lebih? Jika bisa menyentuh 5.000 like lebih, kita akan melanjutkannya lagi, teman-teman. Wow, ini keren. Alat masak yang terlapisi oleh emas, teman-teman. Wow, apalagi ini? Oh my mom, besar banget, teman-teman. Ini tumpukan emas gitu ya, harganya berapa nih? Oke, 10 miliar kah atau gimana? Melobi juga nggak tahu, teman-teman. Di sini juga ada tempat duduk raja, tapi harganya mahal-mahal ya. Di sini kita memiliki uang 106, teman-teman. Kira-kira kita akan membeli apa ya? Di sini ada golden tip, di sini ada tip jar. Maksudnya apa? Melobi juga nggak tahu. Kalau kalian tahu, silahkan kalian komen di bawah. Nah, di sini ada musik-musik. Kayaknya ini keren, tapi menggunakan Robux juga. Di sini apakah Robux? Oh, bukan Robux nih, teman-teman. Ini lumayan kalau kita beli ya. Tapi kita akan coba lihat dulu di sini. Oke, ini flooring lantainya, teman-teman. Jadi kita bisa mewarnai lantainya juga. Di sini ada order stand. Oke, jadi kita bisa menggantinya. Ini apalagi nih? Tempat makanan mungkin, teman-teman ya. Oh, di sini ada ini yang keren, teman-teman. Untuk permen-permen gitu. Jadi kalau ada anak-anak bisa membeli permen, teman-teman. Nah, di sini ada pohon-pohon juga. Tapi Melobi masih bingung seperti apa desainnya ya. Di sini sepertinya yang kita butuhkan adalah konfor baru, teman-teman. Sepertinya konfor kita kurang cepat dalam memasak ya. Oke, kita akan beli. Tapi harganya 600, teman-teman. Mahal banget. Mungkin kita akan beli yang murah ini saja, teman-teman. Nah, kita beli satu. Dan kita akan coba memasangnya di bagian sini. Kayaknya cara putarnya gimana? Oh, seperti ini. Nah, kalau gini kan lebih cepat. Melobi nanti bisa membantu untuk memasak ya. Hei, cepat layani dia. Jangan sampai pelanggan kita menunggu. Oke, bos. Maafkan aku ya. Oke, tenang aja. Nanti kalau kamu kerja benar, Melobi akan memberikan gaji tambahan untukmu. Oke, bos. Makasih. Bukan kamu, tapi pelayan. Jangan gitulah, bos. Aku juga memiliki 20 anak. Oh, gitu ya. Kalian nggak pernah cerita. Oke, oke. Tenang aja. Nanti Melobi akan memberikan gaji-gaji spesial jika pelayanannya kalian jadi bagus ya. Hei, pelayan. Mana makananku? Cepat, aku sudah lapar ini. Ah, jika tidak, akan kuhancurkan restoran ini. Iya pak, sebentar ya, sebentar. Makanan bapak akan segera dihidangkan. Nah, ini selamat menikmati ya. Aku nggak akan bayar, kalian kelamaan. Jangan gitu dong pak, kita bisa tekor nanti. Apa peduliku? Aku mau makan, apakah kau ingin berkelahi denganku? Oke pak, nggak usah bayar kalau gitu. Kita hari pertama sudah tekor, teman-teman. Sudah rugi banyak nih. Satu pasta harganya 100.000, teman-teman. Dan dia nggak mau bayar, Skobi. Wow, di sini rame juga, Skobi. Skobi, kamu tahu nggak? Aku sudah rugi, Skobi. Ada tadi pelanggan yang nggak mau makan. Kamu berani nggak? Ayo bantu aku, Skobi. Kamu gebukin dia. Dia nggak berani juga dong. Wah, menyebalkan kamu, Skobi. Oke, Skobi punya masih biasa aja, teman-teman. Loh, dia sudah ada meja baru. Tidak akan kubiarkan. Aku akan membeli meja juga. Kita tidak boleh kalah dari si Skobi, teman-teman. Oke, kita akan coba membeli meja. Ini ada meja jomblo, teman-teman.
Tapi nanti aja deh, kita akan beli yang ini saja teman-teman ya. Kita akan beli ini satu kursi atau meja ini. Kita lihat dulu Chap Chairs ya. Oke, kita akan membeli 3 kursi. Kita beli lagi satu kursi. Terus kita ini table teman-teman. Kita akan membeli kursi dulu. Nah, sudah cukup. Dan kita akan coba memasangkannya di mana ya. Oh, ternyata harus diwarnai dulu lantainya sepertinya teman-teman, agar keren ya. Tapi nggak apa-apa deh, untuk pertama-pertama pembukaan teman-teman, kita menggunakan lantai biasa seperti ini saja ya. Nah, kita taruh di sini, lalu mejanya lagi teman-teman. Oke, ini dia. Kita memiliki meja baru. Ya ampun, nenek ini datang lagi, kocak gemi. Ada-ada saja, Nek. Dan sepertinya kita membutuhkan meja baru teman-teman. Soalnya meja baru, semakin banyak meja kita, itu semakin banyak pelanggan yang datang. Biasanya mereka antri sampai di luar teman-teman. Oke, Melobi akan coba membeli meja yang ini. Kayaknya keren teman-teman, tapi harganya mahal banget. Kita akan beli satu. Oke, uang kita hampir habis. Dua, dan ya, kita hanya membeli kursi tanpa membeli meja. Bayangkan teman-teman, ini pun gak cukup dong. Coba kita beli yang ini, gak cukup juga. Yang ini gak cukup. Uang kita 69 teman-teman. Ayolah, kita membutuhkan uang di sini 100. Ini berapa sih harganya? Kita lihat dulu teman-teman. Oh, 75. Sedikit lagi. Oke teman-teman, di sini Melobi sedikit lagi hampir saja level 2 teman-teman. Ya dari tadi level 1. Lama juga ternyata. Nah, ini uangku. Kok nggak bisa? Oh, ternyata sudah full teman-teman. Mungkin kita akan membeli tempat cuci piring juga kayaknya ya, biar nggak full-full terus. Ini lama kita dapat uangnya nanti teman-teman. Nah, kita cuci piringnya. Ayo masuk-masuk. Lihat, rame banget teman-teman. Ini benar-benar sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, sedikit lagi tempat cuci piringnya. Kok lama banget sih? Kita membutuhkan lebih cepat lagi agar kita mendapatkan uang yang banyak. Ini level 1 dikit lagi. Yeay, akhirnya kita sudah memiliki makanan baru juga teman-teman. Harganya lumayan mahal ya. Kita sudah level 2. Dan mungkin kita akan membeli meja teman-teman ya. Uang kita sudah cukup. Meja yang ini mahal banget, kocak gaming. Kita beli satu. Terus ini beli satu lagi nggak ya? Kayaknya nggak usah teman-teman. 3 aja sudah cukup kursinya ya. Terus di sini kita akan beli lantainya teman-teman. Tadi karena warna merah, tapi Melobi suka warna coklat yang ini teman-teman. Kita akan beli 3 saja ya. Oke, sekarang kita akan coba memasangnya. Mungkin dari sini. Oke, sudah nggak cukup yang sini teman-teman. Jadi kita akan mulai dari sini kayaknya ya. Nah, kita akan pasang karpetnya di sini. 1, 2, dan 3. Oke, terus kursinya di bagian depan dan belakang. Di sini 1, di sini 1. Terus meja juga teman-teman. Nah, ini baru keren teman-teman. Ayo, siapa yang mau duduk di kursi mahal ini? Tapi kalian harus bayar double ya. Dan di sini mungkin kita akan membeli safe baru teman-teman, agar lebih cepat lagi nih pelayanannya teman-teman. Soalnya lama banget gitu kan. Ayo cepat safe, kalian lama banget memasak makanannya. Oke teman-teman, di sini uang kita sudah cukup untuk membeli tempat cuci baru ya. Kita akan beli saja ini satu, dan kita akan memasangnya di sini. Tapi kita akan memindahkan dulu alat cuci piringnya di sebelah sini teman-teman. Nah, caranya kalian tinggal delete, delete juga ini, dan ini juga di delete. Terus kita akan pindahkan. Nah, yang pertama yang ini ya. Ini kebalik kayaknya seperti ini teman-teman. Terus yang ini juga. Oke, ini dia, kita memiliki alat cuci piring yang baru teman-teman. Ayo, ini satu sandwich untukmu. Nah, ini dia teman-teman. Dan sekarang apa lagi ya? Kayaknya sudah teman-teman. Oh, di sini ada uang, kita ambil dulu dan kita cuci di sini. Nah, kalau gini pasti akan lebih cepat lagi kita mendapatkan uang teman-teman. Ayo, masih ada kursi untukmu, silakan masuk. Di sini ada nenek-nenek lagi dong. Nenek-nenek yang tadi kenapa datang mulu gitu kan? Dia orang kaya tapi teman-teman. Oke, kita akan coba layani saja. Ayo cepat, kalian berdua pesan apa? Nah, di sini ada bocil-bocil TikTok teman-teman ya, kotak-kotak bajunya. Halo Scobby, kamu pesan apa Scobby? Kamu sudah selesai ya? Ayo kita lihat restoran kamu Scobby. Nah, kita akan coba lihat restorannya Scobby seperti apa ya. Apakah lebih keren daripada milik Melobi? Pokoknya kalian komen di bawah mana yang lebih keren teman-teman. Apakah milik Scobby atau milik Melobi? Ya, kalian komen milik Melobi saja teman-teman. Wow, keren banget. Ada bunga-bunga. Terus ini konfornya sudah ada 5. Keren banget Scobby. Di sini ada bunga-bunga. Wih, kursinya pun sudah banyak Scobby. Sudah sukses kamu Scobby ya. Sudah sukses sekarang. Tapi kamu sudah meninggalkan Melobi kamu ya. Kalau sudah sukses meninggalkan Melobi kayaknya deh teman-teman. Oke, kita akan coba pulang dulu teman-teman. Jadi kalian sudah lihat juga restorannya Scobby seperti itu ya. Kalian tinggal pilih saja mana yang lebih bagus, apakah milik Melobi atau milik Scobby teman-teman. Dan di sini juga uang kita sudah cukup teman-teman untuk
untuk membeli staff baru ya. Kita akan membeli Bob, teman-teman. Ini adalah pelayan baru kita. Lihat Scobby. Jadi Melobi nanti tinggal santuy-santuy, teman-teman, menerima hasil pekerjaannya mereka ya. Dan ya teman-teman, kalian komen di bawah kira-kira siapa pemenangnya. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya. Itu ada nenek-nenek lagi. Scobby sebelah sini, Scobby sebelah sini. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.